Selamat siang semuanya. Apa kabar? Bagus. Saya Kak Ros, di pojokan ada Daniel ya. Setia menemani Anda hari ini karena ini adalah saat yang tepat kita untuk sama-sama berkumpul dan rumpit. No secret. Aduh, banyak sekali hari ini teman-teman aku untuk rumpi ya. Rame dengan berbagai ceritanya masing-masing. Tapi kita ke pojokan dulu dong kayak biasa ya untuk membahas berita-berita yang hot yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Baik yang hot, beneran hot, atau yang memang hot untuk aku komentarin. Kali ini yang menarik yang lagi ramai juga diperbincangkan netizen dan menjadi sorotan untuk menjadi komentar netizen adalah... adalah surat perjanjian pranikahnya Lesti sama Rizky Billar ya. Rizky Billar kapan tuh udah posting foto yang latar belakang biru deh ya. Kayaknya berarti tinggal menunggu tanggal. Ternyata mereka juga sudah membuat perjanjian pranikah. Tetapi perjanjian pranikahnya ini butir-butirnya menjadi sorotan publik karena bunyinya sangatlah lucu, unik dan menarik. Kita baca. Oke, baca poin satu. Mana poinnya aja langsung. Rizky Billar minum. Apa sih? Lanjut. Hah? Oh, di pojok amat. Oh, harus selalu dihubungi, katanya gitu ya. Selalu harus. Satu, harus selalu dihubungi. Dua, rayakan hari jadi pernikahan tiap bulan. Oke, luar biasa. Kalau dia 50 tahun ya, kali 12, berapa kali itu kasih kadonya? Lanjut, yang poin ketiga. Harus selalu ada waktu. Waktu selalu ada. Kemauan ada enggak? Nah, itu kan yang penting. Lanjut berikutnya. Cium kening. Udah nih, cuman kening aja. Maksudnya cium kening setiap kali mau pergi gitu ya. Mencium tangan, mencium kening. Oke, lanjut. Hah? Nah, kening siapa? Tapi ini kan cuman ringkasan ya. Mungkin kalau di perjanjian pranikah dia lebih jelas. Kening istrinya yang namanya Lesti gitu kan. Kalau cuman istrinya doang soalnya kan juga ya. Oke, lanjut. Tidak boleh ada guling. Tapi lebih jelasnya adalah tidak boleh ada guling di antara mereka. Jadi kalau berantem gak boleh tuh naro-naro guling gitu ya kan. Apalagi naro golok ya. Oke, lanjut berikutnya. Tidak boleh terbuka soal password dan pin ATM. Ini aku setuju kalau yang ini. Apalagi poin pin ATM. Lanjut berikutnya ya. Berikutnya ada lagi. Gak ada, ini cuma 6 butir aja. Kita lihat komentar netizen ya. Kalau tadi itu kan komentar aku ya. Komentar netizen bunyinya adalah, aduh ini perjanjian bocil yang lagi kasmaran. Katanya gak apa-apa sih ya. Lanjut. Berikutnya, lah kalau kayak gitu gak usah pakai perjanjian, setahuku ya emang kudu kan katanya. Oh itu di tanda tangan atas materai ya, ide bagus loh itu ya. Eko setuju karena perjanjian harus dibuat di awal, bukan di tengah-tengah, di tengah-tengah masih bisa sih. Cuma negosiasinya lebih alot kalau udah di tengah-tengah ya, lebih baik di awal. Lanjut, welah gue pikir prenups buat pisah harta, udah salut aja gue sama Lesti. Taunya prenups alay-alay ngok katanya gitu. Itu juga penting. Ih, gak tahu. Lanjut, apalagi komentarnya. Lebih baik sih perjanjian pranikah itu lebih ke kalau misal ada yang selingkuh. Gimana mengenai harta gono gini. Lah ini mah kayak orang pacaran aja. Jangan salty ya katanya gitu. Oh ya ngomong-ngomong itu gak ada ya perjanjian tentang selingkuh. Aduh tambahin. Saranku mumpung belum. Aduh ditambahin kalau. Tambahin ya. Oke. Ada lagi? Komentar berikutnya. Perjanjian pranikah itu harta sebelum menikah berapa dan lain-lain, bukan berkaitan dengan password. Kalau password mah jatuhnya kepercayaan. Ini juga pasti orang ini belum pernah nikah nih ya. Kalau perjanjian pranikah itu bisa apa aja terserah bebas guys gitu ya. Oke, ada lagi. Isi perjanjian ini panjang nih ya. Ini ada yang bikin esai. Malas aku bacanya ya, baca sendiri aja ya hadirin ya. Oke. Ada